dan doa diterima. Bulan Lailatul Qadar yang istimewa, bulan Ramadan, bulan yang berkat, bulan rahmat dan bulan utama. Pahala digandakan, doa diterima. Bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Isilah bulan ini banyakkan amalan, beribadah malam siang berpuasa. Banyakkanlah sedekah, jangan dikira. Moga ia menjadi penebus dosa. Membaca Al-Quran jangan dilupakan. Zikir dan tasbih elok disertakan. Meriahkan Ramadan dengan bermacam cara, agar Ramadan tidak sia-sia. Bulan Ramadan, bulan yang berkat, bulan rahmat dan bulan utama. Pahala digandakan, doa diterima. Bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Bulan Ramadan, bulan yang berkat, bulan rahmat dan bulan utama. Pahala digandakan, doa diterima. Bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Hindarkanlah dosa di setiap anggota. Kalau boleh dosa hati jua, kerana dosa itu merosakkan pahala. Agar kita tidak mensiakan Ramadan, isilah Ramadan dengan sebaiknya. Kerana ia datang setahun sekali, tahun hadapan belum tentu jumpa. Kerana kita mati bila-bila masa.